Mas Badri Pakai background ya nanti Oh iya mbak Ini saya lagi ngatur Ya, ya mantap uh, Surah saya terjelaskan ya Iya jelas Uh, untuk materinya itu berapa menit ya, Mbak? Halo, Mbak Mida. Halo. Mbak Mida, eh, Mbak Mida lagi itu kali, Bang. Halo. Di keluar atau? Hah? Oh, sedang di luar ya, gini. Mas Badri, kayaknya kalau sampai jam 10, nanti selesainya aja, Mas. Uh, gimana, Mbak? Nanti selesainya aja, kayak 40 menit presentasi dan 3 pertanyaan atau 5 pertanyaan. Oh. Maksimal itu jam 10 sih, kalau kurang dari jam 10 kayaknya nggak apa-apa deh, karena... 1 kemarin itu kan sampai jam 9 itu selesai sambutan. Ah. Jadi satu jam sebenarnya kegiatan. Oh, oke. Okay. Uh, halo mas soleh halo ya halo ah uh, oke okay. uh, ntar masnya yang yang telawak ya mas solo siap ya, siap siap suaranya jelas ya ini ya jelas jelas mas oke okay. Mas Afif bisa tolong screen template hari ini. you <laughs> صلى عليك القران لتشقى الا تذكره <applause> لمن يخشى دنيلم خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ۚ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ ۚ اللَّهُ لَا إلا له الأسماء وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله آتيكم منها بقبل لعن عليك إنك بالواد، إنك بالواد مقدس الوها، وأنا اغتبرك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أن تعبد لي، وأقم الصلاة Oke, okay, uh, mungkin kita mulai aja ya. Uh, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilahbiir wa kuli Yang saya hormati uh, Mas Dery Yusuf, Mas Dery udah, udah hadir ya? Halo Mas Dery uh, Oke okay. Dan yang saya hormati Teman-teman uh, uh, rekan-rekan uh, Anggota peserta halal Hewan halal Aronis pada malam hari ini uh, Baiklah untuk tidak memperpanjang kata-kata mukaddimah uh, izinkanlah saya memperkenalkan diri dulu Yang perkenalkan nama saya Badril Azhar uh, Saya bertindak sebagai moderator pada malam hari ini uh, Dan sekaligus menjadi MC Dan untuk acara selanjutnya itu Dilawah oleh uh, rekan kita Muhammad Nur Soleh Kepada Pak Soleh, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Bedril Azhar atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya, Apan tidak bisa on kamera karena posnya tidak memungkinkan sedang di asrama banyak teman-teman di belakangnya. Oke, uh, okay. Uh, insya Allah untuk tilawah hari ini ya kita di surat Al-An'am ayat 115 sampai 124. Audo billahi <tell> min rajim. Bismillahirrahmanirrahim. <tell> Wa antu tifal sarman fil ardi yudilluka an sabillillah. إن يتبعون إلا الذن وإنهم إلا يخرسون إن ربك هو على من يدل من يدل أن سبيله وهو علم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم ما حرم عليكم إلا ما تُرِرْتُمْ إليه وإن كثيرا ليدلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو على بالمعتدين وذروا ظاهر الإسم وباطنه إن الذين يصيبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نعت مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته Sayyubi bulledin indallahi wa adabun sedih, wa bima kanu yamkurun. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, misalnya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah yang mereka ikuti hanya persang kaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka makanlah dari apa yaitu daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah. Jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya dan mengapa kamu tidak mau memakan daging apa atau daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah? Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas, dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai apa yang mereka kerjakan. Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan, dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak? Sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan, dan demikianlah pada setiap negeri kami, jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, "Kami tidak akan percaya." Atau beriman sebelum diberikan kepada kami. Seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah. Dan azab yang keras. Karena tipu daya yang mereka lakukan. Saudara Allah. Azim, itu yang uh, dapat kami bacakan dari, dari surat Al-An'am. Ya. Uh, demikian. Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nur Soleh atas celawah uh, akurannya. Uh, atara selanjutnya, itu uh, kita langsung ke perkenalan pembicara. Uh, pembicara kita pada hari ini yaitu Mas Dery Yusuf. Halo Mas Dery. Assalamualaikum Mas Dery. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mungkin saya uh, akan membacakan sedikit uh, perkenalan dari Mas Dery. Uh, mas Dery ini sekarang sebagai senior advance EM engineer ya Mas uh, yeah, di asetek komputer dan lulus Master Degree Master of Engineering dari NTU tahun 2018 dan masih banyak lagi untuk uh, award dan honor seperti MOST Scholarship dan MOE Scholarship dan Mas Heri ini juga Presiden Formit 2017-2018 ya Mas? Ya, Mas Azhar. Ya. Siap, siap. Oke, okay, uh, untuk tidak merpencang kata-kata kedima lagi, mungkin uh, waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas biru Baik, terima kasih Mas Azhar ya panggilnya ini. Ya Mas. Ya, salam kenal Mas Azhar. Uh, sudah bisa terlihat ya, ininya PPT-nya. Ya, sudah. Uh, PPT ya, uh, kita mulai ya.

Assalamualaikum taala wabarakatuh. ya ya uh, uh, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mas-mas uh, dan mbak-mbak sekalian. Uh, uh, seluruh sahabat ya uh, forum mahasiswa muslim Indonesia di Taiwan dan juga segenap WNI yang uh, bergabung pada uh, webinar malam hari ini, uh, ya, uh, alhamdulillah uh, kita bisa kembali berjumpa, kembali bertemu, kembali ya, pertama-tama izinkan saya ya, uh, menyampaikan ucapan terima kasih ya kepada uh, tim, ya, uh, Departemen uh, Halal Information Center. Format ya, masya Allah, uh, pada kesempatan ini, ya, uh, pada periode ini, mengadakan uh, training, ya, Taiwan Health Awareness atau THA. Uh, ini adalah satu program yang sangat bagus, ya, uh, dan juga uh, perlu diapresiasi, ya, uh, insya Allah akan menjadi sunnah Hasanah, ya, uh, yang senantiasa perlu kita hidupkan, ya, selama kita berada di Taiwan, ya. Dan harapannya teman-teman uh, sekalian ya bisa senantiasa ya menjaga uh, apa sunnah ini ya uh, kebiasaan baik ini ya untuk uh, terus ya digaungkan ya kepada sahabat-sahabat uh, kita saudara-saudara kita ya yang uh, muslim yang berada di Taiwan agar mendapatkan wawasan yang cukup mengenai uh, informasi halal ya, ya informasi halal. Nah pada malam hari ini ya. Insya Allah uh, saya diberikan uh, tema ya mengenai Halal Guidelines dan juga pengenalan produk halal. Itu. Ya, uh, ini adalah cakupan ya untuk malam hari ini uh, mengenai Halal Guidelines dan juga pengenalan produk halal. Nanti saya akan sampaikan ya mengenai Booklet Halal ya Halal Food 2018 Edition. Uh, kemudian ada Taiwan International Halal Lifestyle Expo 2018 dampak makanan ya makan makan makanan haram ya kemudian uh, kita nanti juga melihat kaidah makanan ya uh, apa saja uh, kaidah-kaidah tentang makanan termasuk hewan yang sering dipertanyakan ya kemudian makanan atau minuman yang haram dikonsumsi ya kemudian juga makanan minuman yang halal dikonsumsi ya atau halal dalam kondisi darurat uh, kemudian hal-hal nah, yang dipertanyakan juga Uh, kemudian nanti kita masuk ke uh, pembahasan mengenai halal card ya, termasuk apa saja hal-hal yang dilarang atau diharamkan ya, list-listnya. Kemudian uh, apa produk-produk halal ya, yang tersertifikasi uh, apa saja nanti kita bisa lihat. Kemudian juga uh, apa list ya, daftar produk halal yang ada di Taiwan apa saja. Uh, kemudian uh, ada kita juga akan bahas juga mengenai komposisi produk ya. Ya, yang nantinya kita bisa turunkan ya pembahasannya menjadi titik kritis ya produk kuliner di Taiwan. Dan terakhir nanti insyaallah uh, uh, saya akan membagikan ya halal tips ya, tips halal ya berislam di negeri minoritas muslim. Baik, kita masuk ke yang pertama, ini booklet Halal ya Food 2018 ya, edisi tahun 2018. Uh, karena di apa, publikasi ya saya disampaikan uh, menjadi inisiator sebenarnya uh, apa saya ingin mengatakan bahwa uh, Buklet halal ini uh, sudah uh, apa dibuat ya atau diinisiasi ya oleh teman-teman uh, ya uh, dan juga pengurus forbit sebelumnya ya uh, sebelum kepengurusan saya ya kepengurusan saya itu tahun 2017 2018 jadi sebenarnya uh, sudah sebelumnya sudah uh, pernah diinisiasi ya uh, dan menjadi kerja uh, bersama ya uh, saya ingat sekali uh, format Utara Satu ya uh, di sekitar Taipei uh, khususnya NTST bersama dengan IMSA ya NTST IMSA ya, Indonesian Muslim Student Association yang ada di NTST itu uh, bekerja sama ya uh, format dengan Insa, Intes IMSA, IMSA bekerja sama untuk membuat ya uh, buklet halal ini ya dari mulai tahun 2016 2017 sampai 2018. Sehingga uh, dirasa kalaupun menjadi ini sektor ya, yang pertama saya kira kurang tepat ya, tetapi uh, buklet halal food ini adalah uh, satu program yang memang ditujukan ya membantu WNI ya. Yang baru tiba di Taiwan untuk memperoleh informasi produk makanan atau minuman halal pada saat itu memang belum uh, terlalu populer, ya, uh, apa aplikasi yang mengedukasi atau uh, me, apa, mendaftarkan, ya, memberikan daftar produk-produk halal, ya, ataupun produk-produk yang uh, syubhat, ya, yang tidak bisa dimakan, ya, uh, atau diragukan kehalalannya uh, bagi kita semua seperti kalau sekarang ada aplikasi halalin, nah sehingga kita berinisiatif gitu ya untuk selalu mengupdate ya, selalu memperbarui buklet halal ini. Nah isinya memang kita berfokus ya di apa kartu halal ya, artinya kita memberikan edukasi mengenai apa saja ya kata-kata atau tulisan Mandarin ya, Chongwen yang dia uh, krusial ya uh, seringkali ditemukan namun uh, me, apa, uh, membuat uh, kebingungan ya atau keraguan dari uh, WNI yang ada di Taiwan ya untuk membeli produk-produk yang ada di supermarket atau toko-toko di sekitar. Nah sehingga kita memberikan rekomendasi dan memberikan uh, apa keterangan label sehingga uh, pembeli bisa lebih tahu gitu uh, mengenai produk. Tidak hanya mengenai produk-produk yang ada ya minuman makanan ya kemudian juga dessert kita juga memberikan rekomendasi restoran-restoran halal ya yang sudah ada memang tidak sebanyak uh, sekarang ya jumlah restoran-restoran halal ya pada saat itu tetapi uh, sudah cukup membantu ya uh, uh, buklet halal ini uh, sehingga kita bisa mencari restoran-restoran yang dirasa favorit ya atau lebih dekat dengan uh, tempat tinggal kita. Nah, dan juga ada uh, apa convenience store ya atau supermarket yang uh, apa memiliki produk-produk halal yang banyak ya. ya. mungkin kita bisa kenal ada Kuangnan, ya, ada toko kuning ya atau toko kuning kemudian uh, ada di PX Mart gitu ya atau uh, Welcome ya dan lain sebagainya atau Carrefour ya seperti itu nah kemudian masuk ke berikutnya uh, tahun 2018 itu juga ya uh, Formit pada saat itu kita alhamdulillah ya uh, memiliki kesempatan ya untuk uh, mengadakan workshop ya dan juga exhibition ya kita namakan Taiwan International Halal Lifestyle Expo 2018 nah ini kita selenggarakan ya uh, bekerjasama dengan berbagai pihak ya mulai dari KDI pada saat itu kemudian Bureau of Foreign Trade ya BOFT ini kalau di Taiwan itu Ministry of Economic Affairs ya masuk ya bisa sama dengan Taitra juga ya kemudian Taiwan Halal Center ya Taiwan Muslim Association Chinese Muslim Association Salimah Taiwan dan keluarga Muslim Indonesia di Taiwan atau KMIT ya, pada saat itu kita juga alhamdulillah di support ya oleh berbagai sponsor ya pada saat itu uh, untuk menyelenggarakan acara uh, uh, Taiwan International Halal Lifestyle Expo 2018 ini. Alhamdulillah pada saat itu uh, tujuan ya dari acara ini itu adalah me, apa uh, mendorong ya tren halal dan juga lingkungan yang ramah muslim di Taiwan. Alhamdulillah mendapatkan respon positif ya semakin ke sini insyaallah kita uh, apa mendapati uh, uh, apa tren halal yang semakin positif di Taiwan dan semoga terus uh, apa lebih baik ya dari tahun ke tahun sehingga membuat uh, muslim di Taiwan ini semakin nyaman seperti itu. Nah, ini acaranya tanggal 1 April ya. Pada saat itu uh, tidak hanya pameran saja ya, kita juga mengadakan workshop ya. Artinya uh, narasumber yang diundang ya itu adalah narasumber yang kompeten untuk membahas mengenai uh, produk halal ya, kemudian edukasi halal dan juga uh, mengenai uh, apa ya perdagangan ya perdagangan uh, dan juga uh, kebijakan pemerintah ya uh, terkait dengan uh, apa uh, promosi ya produk halal dari berbagai negara muslim nah uh, ya kita masuk ke apa uh, materi ya uh, teringat ya dalam satu uh, ayat Al-Quran ya yang di yang kita bisa lihat di Quran surat An-Nahl ya ayat 114 Allahu Akbar rajim Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma radaqakumullahu halalan tayyiba. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahu Ya, yang artinya adalah maka makanlah yang halal lagi baik ya atau tayyib ya, dari rezeki yang uh, telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah ya jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Nah, teman-teman uh, sekalian ya uh, ada banyak sekali ya uh, ayat-ayat Al-Quran ya yang uh, secara langsung ya me, apa, memberikan uh, insight ya atau pandangan kepada kita bahwa penting bagi kita untuk uh, memakan makanan yang halal ya nah makanan yang halal itu ada uh, tidak hanya ya uh, berarti uh, apa diizinkan dan memenuhi kriteria ya yang Allah uh, tentukan tetapi juga ya tidak hanya tadi ya secara zat tetapi juga toyib ya apa baik secara apa prosesnya kemudian juga secara pengolahannya itu nah apa begitu pentingnya gitu ya mengenai makanan halal ini sehingga Allah subhanahu wa taala itu menyampaikan ya mengenai makanan halal ini dan pentingnya bagi kita ada di berbagai ayat Alquran ya Al-Baqarah ayat 168, 172 ya di Al-Maidah ayat 4, 5 dan 68, kemudian di An-Nahl ya ada 6, ayat 66 sampai 69, ayat 114 ya yang ini kemudian ayat 114 di surat Qoha ya, surat Al-Hajj dan juga surat Al-Mukminun. itu. Nah, eh kemudian kita juga bisa melihat ya berbagai hadis ya yang artinya adalah perkataan dari ya, Rasulullah SAW ya Uh, yang tentunya kita bisa pikirkan bersama-sama ya. Uh, ini adalah uh, salah satu hadis ya hadis al tabrani ya uh, yang mengatakan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya setiap daging dan darah yang tumbuh ya dari perkara yang haram maka neraka lebih utama terhadap keduanya. Nah teman-teman uh, sekalian ya uh, begitu besar ya uh, ancaman yang uh, apa Allah sampaikan yang melalui nabinya ya mengenai bagaimana ya kita sangat diperlukan ya dan juga dituntut untuk senantiasa menjaga ya tubuh kita ya yang terdiri dari daging dan juga darah ini ya untuk menerima ya makanan ya minuman dan juga hal-hal yang halal seperti itu dan menghindari dari segala perkara yang haram seperti itu. Nah, Allah mengatakan yang melalui nabinya ya bahwa ya hal-hal yang tumbuh ya dari uh, perkara yang haram maka ya Allah mengancam ya dengan nerakanya seperti itu. Nah, ini berarti kita harus senantiasa ya uh, concern ya kepada uh, makanan dan juga minuman yang halal seperti itu. Nah, kemudian apa dampak makanan dan juga, uh, apa? dampak makan ya dari makanan yang haram ya atau yang tidak halal nah ini masya Allah ya banyak sekali dampak yang kita bisa dapatkan ya kalau kita tidak melihat ya atau tidak mencermati makanan kita ya dan terjerumus dengan makanan yang haram yang pertama adalah terhalangnya doa ya nah ini dikatakan ya seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh rambutnya kusut mukanya berdebu ya menengadahkan kedua tangannya ya ke langit dan mengatakan wahai Rabbku wahai Rabku, ya padahal makanannya haram dan mulutnya disopkan dengan yang haram nah, maka bagaimanakah akan diterimanya doa itu nah di surat muslim ini ya menyampaikan bahwa ya, makanan yang haram itu menyebabkan terhalangnya doa kita nah kemudian juga makanan yang haram bisa merusak hati dan akal ya akal kita gitu Nah, jadi eh uh, ya menurut Imam Ahmad Radawan ya pernah ditanya ya apa yang harus dilakukan agar hati mudah menerima kesabaran ya maka beliau menjawab dengan makan makanan halal. Nah, dampak yang lainnya ya amalan kita pun juga bisa tidak diterima. Ya, eh uh, dalam sebuah hadis ya ketahuilah bahwa asupan ya, haram jika masuk ke dalam perut ya salah satu dari kalian maka amalnya tidak diterima selama 40 hari. Itu. Nah, dan yang lainnya ya makanan haram ya itu membawa ke ya dari hadis yang tadi ya sebelumnya yang pertama kali. Nah kemudian juga bisa mengurangi iman ya dalam hati kita ya dan juga tentu saja sulit ya menerima ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita masuk ke kaidah makanan ya kalau tadi sudah kita dapatkan ya dampak dari makanan yang haram. Nah kaidah makanan ya seben, sebenarnya tidak Uh, apa sebenarnya kalau kita ya bisa mencermati dengan baik makanan kita sebenarnya uh, kita bisa lebih mudah ya untuk bisa uh, memilih makanan-makanan yang halal nah, jadi hukum asal makanan ya dan juga minuman itu adalah halal ya hukum asalnya nah kecuali ya, kecuali bila ada dalil yang secara khusus menyebutkan pengharamannya nah, dalam surat al baqarah ayat 29 dikatakan dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian Nah, jadi sebenarnya makanan dan minuman yang ada di bumi ini ya ya secara hukum ya itu asalnya adalah halal ya. Nah yang menjadikan haram adalah uh, adanya dalil yang khusus menyebutkan pengharamannya. Nah apa saja yang mungkin sering dipertanyakan ya. Nah yang pertama itu biasanya adalah belalang, kelinci dan kuda ya. Nah belalang itu ya uh, dihukumi uh, halal ya karena dalam uh, hadis mutafaqun alaih itu uh, dikatakan bahwa ya belalang ya, sering dimakan ya oleh para sahabat gitu. dan juga uh, pada saat berperang bersama Rasulullah SAW. kelinci pun juga ya uh, apa uh, sering ya uh, didapatkan dalam beberapa hadis itu ya halal untuk dimakan ya jadi dikatakan dalam uh, apa uh, sebuah hadis juga uh, seseorang itu menyembelih ya dan meringkan daging paha kelinci kepada Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim lainnya, kuda ya, ya, itu juga disembelih ya pada zaman Rasulullah dan dimakan dagingnya. Nah, kemudian catatan juga ya yang uh, sering ditanyakan adalah mengenai uh, hewan yang hidup di dua alam. Nah, ini uh, yang pertama itu biasanya ditanyakan kepiting. Nah, kepiting ini dalam uh, apa? Kitab Al-Mughni ya dan juga menurut Ibnu Hazm ya. Nah, ini hukumnya adalah halal ya termasuk pendapatnya Atwa dan juga Imam Ahmad. Nah kemudian kura-kura ya dan penyu juga halal ya sebagaimana Mazhab Abu Hurairah ya kemudian juga apa yang Muhammad bin Ali dan Hasan al Basri. Nah di berbagai kitab. Nah kemudian yang ketiga itu adalah anjing laut ya anjing laut juga halal ya. ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i ya. Imam Al-Auza'i, ya, Imam Syabi. Seperti itu. Nah, jadi anjing laut ini dikategorikan ya sebagai pemakan ikan, bukan pemakan daging. Nah, yang keempat itu adalah katak. Nah, katak ini dia hidup di dua alam. Nah, uh, tetapi dia hukumnya haram. Kenapa haram? Karena ya, ya mutlak ke haram ini itu karena termasuk hewan yang dilarang dibunuh seperti itu. Nah, sehingga katak ya dikategorikan sebagai haram untuk dimakan. Kemudian uh, kita masuk ke yang lebih umum ya, makanan ya minuman yang haram dikonsumsi ya dalam Al-Qur'an itu sudah jelas ya dalam surat Al-Baqarah ya, surat kemudian Al-Maidah, ya uh, Al-An'am ya. Itu adalah bangkai ya, darah dan daging babi. Ini adalah hal-hal uh, ya makanan ya yang haram untuk dikonsumsi. Ya bangkai ini termasuk yang uh, hewan yang mati karena apa dicekik ya, kemudian mati matinya tuh di apa dipukul gitu ya ataupun di apa tusuk gitu ya atau uh, apa disetrum ya hingga mati gitu ya. Nah, ini uh, adalah bangkai-bangkai ini ya yang tidak disembelih ya kemudian mati ya uh, ini termasuk dari hal-hal yang haram konsumsi. Kemudian yang kedua adalah daging ya binatang yang disembelih dengan nama selain Allah. Nah, ini juga uh, termasuk dari Uh, makanan yang haram dikonsumsi. Yang ketiga itu adalah daging binatang yang tidak disebut ya asma Allah ya ketika disembelih ya atau tidak di, uh, apa tidak disebut nama Allah ya seperti itu. Nah kemudian yang keempat itu adalah khamer ya. Nah dalam Al-Quran ini juga khamer ya uh, minuman atau makanan yang mabukkan ya dan turunannya ini juga hal-hal uh, yang juga haram dikonsumsi. Nah kemudian dalam uh, hadis ya hadis ya ini uh, yang pertama itu adalah daging binatang buas ya yang bertaring dan juga berkuku tajam. Nah ini dalam uh, hadis surat Muslim ya Rasulullah melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan juga berkuku tajam. Nah, termasuk ya uh, dilengkapi oleh uh, pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu an ya ditambahkan ya, setiap burung yang mempunyai kaki penerkam ya atau kuku yang tajam. Nah, ini juga uh, apa tidak boleh ya haram dikonsumsi. Nah, jadi apa saja ya binatang buas yang bertaring dan berukut tajam ya kita list saja gitu ya macan ya, harimau beruang ya, kemudian juga tadi burung-burung yang berukut tajam misalnya elang gitu ya, nah itu kan berukut tajam. Nah kemudian ada daging ya binatang yang menjijikkan. Nah daging binatang menjijikkan ini kan uh, sebenarnya banyak ya apa binatang menjijikkan. Nah ini kategorinya ya itu banyak ya sehingga jika seseorang itu merasa jijik ya akan memakan sesuatu ya maka orang tersebut ya ia ia itu atau orang tersebut itu haram memakannya. Sebaliknya jika dia tidak jijik ya maka halal mengkonsumsinya. Nah ini uh, hukum asalnya begitu ya. Nah tetapi memang uh, tadi ya kembali lagi ya jika memang diharamkan secara nas ya atau dalil ya itu. Uh, tidak boleh, ya. Kalau uh, memang diharamkan, ya, menurut, menurut dalil yang ada di Al-Quran dan juga Al-Hadis, tidak boleh. Nah, selebihnya, jika merasa jijik, ya, terhadap sesuatu, maka orang tersebut diharam ya, memakannya. Nah, ada uh, contoh yang lebih khusus lagi. Ini adalah dop, ya. Dop ini apa? Nah, ini yang gambar yang sebelah kiri nih. Uh, itu kurang lebih merepresentasikan dop, ya, atau kadal gurun, ya, kadal gurun. Nah, ini diriwayatkan dalam web uh, Bukhari ya dan juga Muslim ya. Dikatakan Rasulullah ya, saya tidak memakannya dan saya juga tidak mengharamkannya ya. Jadi pada saat itu uh, situasi di mana Ibnu Abbas radhiyallahu ya dan juga uh, Khalid bin Walid ya itu uh, sedang makan ya uh, apa? Uh, dop ini ya, uh, hewan yang bernama dop uh, panggang ini ya. Nah, itu kemudian uh, apa ditanya gitu kepada Rasulullah ditawarkan gitu kepada Rasulullah ya. kemudian ditanya apakah hewan ini haram ya tidak boleh untuk dimakan. Nah, lalu Rasulullah SAW itu membolehkannya ya tidak mengharamkannya dop ini. Tetapi Rasulullah mengatakan bahwa dop ini adalah binatang atau hewan yang berada di kaumnya ya sehingga dia merasa jijik ya. Rasul SAW merasa jijik sehingga Rasul tidak Uh, memakannya, ya, tetapi mempersilahkan. Maka uh, sahabat Khalid itu memakannya saat itu. Kemudian lanjut, nah masih juga makanan dan minuman yang harus dikonsumsi melalui hadis-hadis uh, yang kita temukan, ya, bisa kita temukan itu adalah hewan yang diperintahkan ya agama supaya dibunuh. Apa saja ya, banyak ya yang tidak uh, apa yang diperintahkan untuk dibunuh. Nah, kemudian apa saja yang pertama itu ya, itu ular ya, kemudian juga apa? tikus ya, anjing hitam ya, toke, kemudian cicak ya, burung gagak dan uh, apa? jengking seperti itu. Nah, dan ini kita bisa temukan di berbagai hadis ya. Nah, ini uh, yang uh, saya tuliskan yaitu uh, yang direkam oleh uh, an ya, seperti itu. Nah, kemudian hewan yang dilarang untuk dibunuh. Nah, ini juga sama ya, tidak haram dikonsumsi. Nah, itu apa saja ya yang dilarang untuk dibunuh tadi ya, ada semut ya, tawon ya, burung hut-hut dan juga burung surut. Nah, kemudian eh, dikatakan juga Imam Syafi'i dan para sahabatnya ya, setiap hewan yang dilarang dibunuh berarti tidak boleh dimakan. Karena seandainya boleh dimakan, tentu tidak akan dilarang membunuhnya seperti itu nah ini kalau kita apa samberikan ya kita ringkas ya itu ada katak ya atau kodok kemudian semut tawon burung hut-hut, dan juga burung surat yang kelima daging binatang jalalah ya, ya atau bertingkah laku seperti jalalah jalalah ini apa jalalah itu adalah binatang pemakan kotoran nah contohnya apa contohnya adalah anjing dan babi ya yang memang secara uh, asalnya memang pemakan kotoran seperti itu Nah, jadi Rasulullah SAW itu melarang ya dari memakan jalalah ya, atau binatang makan kotoran dan memerah susunya. Nah, ini dari berbagai hadis ya Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Ibn Majah. Dan yang keenam ini adalah keledai jinak atau khimar ahliyah. Nah, jadi dari Jabir berkata ya Rasul SAW ya melarang ya pada perang Khaybar ya pada perang Khaybar itu dari makan daging khimar ya dan memperbolehkan daging kuda. Nah, ini juga dari berbagai hadis juga. Nah, cukup ya, enam saja ya makanan dan minuman yang haram dikonsumsi. Ya, ada enam ya, teman-teman sekalian. Kemudian kita masuk ke makanan yang halal dikonsumsi, ya, atau halal dalam kondisi darurat. Nah, ini banyak sekali ya, karena sebenarnya kalau yang halal dikonsumsi itu kan tadi ya, sudah kembali lagi hukum asal ya, dari setiap makanan itu halal ya, gitu. Jadi sebenarnya yang halal itu banyak sekali gitu ya. Yang haram tadi yang tadi itu ya yang sudah disebutkan. Nah, yang pertama ini mungkin catatan saja gitu ya. Nah, semua hewan buruan dari laut ya dan juga bangkai belalang. Nah, ini itu dihalalkan ya melalui uh, apa ya? Apa hujahnya? Nah, hujahnya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 96. Yang dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut seperti itu. Nah, dari Ibnu Umar juga dikatakan ya dihalalkan untuk kalian dua bangkai dan dua darah. apa nah, saja ya? Nah, dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah itu adalah hati dan limpa. Ini ada yang sahih ya, bisa dilihat dari berbagai kitab. Nah, kemudian juga ditanya juga Rasulullah SAW tentang air laut. Nah, maka beliau bersabda laut itu suci airnya dan halal bangkainya seperti itu. Nah, Kemudian yang kedua, ini adalah hal dalam kondisi darurat. Apa saja? Nah, ini adalah rusoh ya, keringanan apa gitu ya. Nah, keringanan ini perlu dicatat ya bahwa apabila keadaan yang memaksa ya, nah maka yang haram ya bisa menjadi halal. Ya, makanan atau minuman yang haram bisa menjadi halal. Bahkan daging babi pun ya yang haram ya bisa menjadi halal dimakan jika keadaan memang benar-benar darurat. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Nah, apa saja kondisi darurat ya? Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya dan kita cermati. Yang pertama adalah ini benar-benar tidak ada alternatif lain ya yang setara ya untuk menyambung hidup ya atau mencegah keadaan yang fatal ya yang bisa mengancam nyawa kita. Nah, yang kedua itu adalah ya ketika ya sesungguhnya kita sebenarnya tidak menginginkan ya Nah, dan memakan uh, hal yang haram tersebut ya hanya sekadar untuk menyambung hidup seperti itu. Nah, dan yang ketiga ya jika ditemukan alternatif lain yang lebih halal ya. Nah, ini juga harus kita segera meninggalkan yang haram dan juga beralih kepada yang lebih halal itu. Nah, jadi diperhatikan teman-teman sekalian ya mengenai tiga hal ya kondisi darah tersebut. Kemudian lanjut ya, nah kita masuk hal-hal yang dipertanyakan. Nah ini biasanya yang uh, seru ya ini. Nah pertama adalah daging sembelihan ahli kitab. Nah daging sembelihan ahli kitab itu hukumnya adalah uh, halal ya, menurut surat al-maidah ayat kelima. Nah pada hari ini dihalalkan bagi kalian makanannya baik ya, makanan sembelihan orang-orang yang diberi ahli kitab ya itu halal bagi kalian ya dan makanan sembelihan kalian halal pula bagi mereka. Itu. Nah tetapi perlu dicatat dalam kondisi apa ya sembilan ahli kitab ini menjadi haram. Yang pertama ya, jika uh, ahli kitab ini ya dia ini murtad ya dari Islam menuju Yahudi atau Nasrani. Yang kedua, jika kita mengetahui ya ya bahwa dia menyembelih dengan menyebut nama selain Allah ya misalnya uh, menyebut nama uh, Al-Masih ya atau nama pendeta, nama dewa ya, nama sesembahan berhala mereka gitu ya dan lain sebagainya. Dan yang ketiga kondisinya adalah jika kita mengetahui ya bahwa dia menyembelih dengan tata cara yang tidak sesuai syariat kita. Nah ya jadi dari prosesnya gitu. Nah misalnya dengan ditusuk ya kemudian atau dipukul disetrum hingga mati gitu ya. Nah ini tidak boleh ya tidak boleh untuk uh, dimakan atau menjadi haram. Nah dan juga ya non Muslim yang selain ahli kitab seperti majusi ya Hindu kemudian juga Buddha dan lain sebagainya maka daging sembelihannya otomatis itu haram dimakan karena bukan termasuk ahli kitab. Nah kemudian halal yang hal-hal yang dipertanyakan selanjutnya. Nah ini juga sangat sangat menarik ya nah, makan daging yang tidak jelas penyembelihannya ya nah, misalnya nah, misalnya kita diberikan daging gitu ya. Nah, cukupkah kita membaca bismillah? Ya, nah ini ada cerita yang sangat unik sekali, gitu ya. Dan saya me apa, menyaksikan secara langsung, ya, itu waktu dulu, ya, tahun 2015, 2016, ya, di awal-awal saya datang ke Taiwan, saya ketemu dengan PMI, ya, dengan TKI, ya, di Taiwan itu, di selatan Taiwan, ya, kalau tidak salah di Tainan, ya. Nah, itu saya menemukan, ya, menanyakan, ya, dapat cerita dari Mas ini itu me, apa diberikan makanan dari majikannya saja gitu terima saja ya apa itu dagingnya ayam ya ataupun babi gitu ya itu dimakan ya tetapi keyakinannya itu cukup menarik gitu ya cukup apa ya menggelitik ya karena Mas ini mengatakan Ya kalau apa saya, saya kira kalau misalnya apa membaca bismillah kan boleh-boleh saja gitu ya. Asalkan membaca bismillah meskipun itu dagingnya daging babi gitu. Nah, itu kan kita agak sedikit ini ya, apa uh, heran seperti itu ya. Nah dari mana sebenarnya asal apa cukup membaca bismillah ini? Nah asalnya itu dari hadis ini ya hadis al Bukhari nomor uh, hadis 5083. yang dari Aisyah radhiallahu an bahwa satu kaum pernah bertanya kepada Nabi saw. Ya satu kaum datang dengan membawa daging, namun kami tidak tahu apakah saat menyembelih menyebut nama Allah atau tidak. Nah beliau menjawab kalau begitu sebutlah nama Allah ya lalu makanlah oleh kalian. Nah, Aisyah berkata, mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, ini adalah hadis riwayat Bukhari yang eh, dikutipkan oleh eh, banyak ya Ali eh, Ad-Daraqutni ya dan juga Abu Khalid eh, at Wafi. Nah, kebanyakan dari eh, hadis yang diriwayatkan itu eh, tidak mengetahui ya asal hadis ini atau asbabul wurudnya ya bahwa orang yang memberikan ya daging ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam, artinya dia mualaf gitu, tidak sembarangan ya, bukan berarti orang-orang uh, yang dia non Muslim ya, non Muslim, tetapi bukan ahli kitab ya. Kalau di Taiwan kan dia uh, bukan ahli kitab mayoritasnya seperti itu. Nah jadi kita tidak bisa sembarangan ya memakai uh, hadis ini sebagai dalil seperti itu. Nah karena hadis hadis ini memiliki ya asbabul wurud dan juga poin penting. Nah yaitu Orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, jadi kalau kita menerima daging dari mualaf, ya, nah kita tidak tahu ya menyebut nama Allah atau tidak, ya maka kita boleh membaca Bismillah. Tetapi kalau kita apa sembarang saja gitu yang mendapatkan daging, nah ini tidak bisa kita memakai hadis ini seperti itu. Nah, jadi tidak hanya cukup membaca Bismillah, tetapi perlu dicermati ya hadisnya seperti itu. Nah, kemudian apa solusinya, ya? Nah dari uh, apa makan daging yang tidak jelas penyembelihannya apakah cukup membaca bismillah. Nah, jadi ya menurut uh, para ulama ya uh, dan juga ahli fikih ya terkait dengan kuliner ya. Nah, ini uh, kalau kita berada di negeri yang mayoritasnya ahli kitab ya seperti uh, USA ya atau UK. Nah, maka boleh ya bagi kita untuk memakan daging sembahan mereka ya, yaitu daging tanpa label halal ya selama ya selama selama terpenuhi syarat-syarat penyembelihannya ya selama terpenuhi syarat-syarat penyembelihannya nah tetapi tentu saja ya jika kita bisa mengusahakan membeli daging yang labelnya halal maka ini lebih baik ya dalam rangka kehati-hatian ya dan juga dalam rangka membantu perekonomian kaum muslimin nah adapun nah sebaliknya kalau kita berada di negeri yang mayoritasnya non muslim selain ahli kitab ya contohnya apa Taiwan ya Jepang Korea dan Cina nah ini kan non Muslim tetapi bukan ahli kitab ya maka kita tidak boleh memakan daging sembelihan mereka seperti itu nah oke okay. cukup menarik ya kita lanjut di hal-hal yang dipertanyakan lainnya nah kemudian ada yang juga mungkin uh, sering bertanya ya hewan yang disetrum ya nah ini apakah haram atau halal nah Secara ringkas, ya, kita sudah jelas, ya, kita bisa mengatakan haram memakan bangkai. Ya. Artinya, bangkai ini adalah hewan yang matinya itu karena disetrum, ya, disetrum hingga mati. Nah, itu haram, ya, tetapi halal dalam kondisi tertentu. Bagaimana maksudnya, ya? Nah, ini bisa ditemukan dalam kondisi yang nyata, ya. Setruman ini terkadang digunakan untuk melemahkan, ya, perlawanan dari sapi, ya, yang mungkin. Uh, hendak disembelih ya kemudian berontak ya gitu. Atau kadang-kadang dalam uh, apa? praktik yang nyata gitu ya, praktik yang nyata itu digunakan gas bius ya. Nah, tetapi prinsipnya ya prinsipnya penyembelihan di leher itu tetap dilakukan ya dan uh, prinsip darahnya itu tetap mengalir. Nah, ini contoh kasusnya di Australia ya. Penyembelihan secara uh, prinsip itu tetap dilakukan ya walaupun dengan mesin otomatis. Nah, di mana se sebelumnya ya hewan itu di lemahkan dengan gas tertentu sehingga memudahkan penyembelihan. Nah, apa penyembelihan dengan metode seperti ini itu sudah sangat umum ya dan dihukumi ya secara syariat itu halal seperti itu. Nah, sehingga kita perlu melihat kondisi tertentu. Nah, bagaimana kemudian solusi yang lebih berhati-hati? Tentu saja kita ya uh, bisa mencermati ya apakah kalau kita mengetahui ya uh, apa ada satu apa pengolahan ya pabrik penyembelihan yang dia tidak disetrum ya dan juga uh, hal certified itu tentu saja sangat lebih aman seperti itu ya dan lebih direkomendasikan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, nah makanan persembahan berhala. Nah, ini juga suka ditanya nih ya sama PMI ya ke saya. Itu adalah uh, apa hukumnya kalau apa makanan de, uh, habis dari sembahan gitu ya. Nah, ini haram ya, haram untuk memakannya ya, meskipun dikasih gitu ya, dan banyak gitu ya, makanan sama saja. Nah, kenapa gitu ya? Jelas ya, uh, apa uh, segala sesuatu ya, uh, makanan ya, itu diharamkan ya, uh, yakni hewan yang disembeli ya, untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Nah, sesungguhnya Allah hanya memaafkan bagimu ya, bangkai ya, darah, daging babi, dan binatang disembeli selain untuk Allah. Nah, ini jelas di Surat Al-Baqarah ayat 173. Oke kemudian kita masuk ke halal card ya nah, ini uh, apa prohibited ya atau haram list ya. Nah ini yang masuk dalam uh, kartu halal ya di format ya uh, dari tahun ke tahun ya uh, ini mungkin list yang selalu ada yang pertama adalah churro ya churro ini uh, banyak juga ya di snack ya kemudian di makanan yang umum gitu ya uh, di mie ya mie instan yang ada dijual ya di toko-toko, kemudian juga di uh, apa uh, tadi snack sudah ya, kemudian juga permen ya permen yang gum gitu ya uh, atau permen yang uh, apa yang soft gitu atau lembut gitu yang kenyal ya, nah itu kadang-kadang ada uh, apa babinya ya, nah kemudian yang kedua itu adalah uh, huotoy ya huotoy ini adalah uh, ham ya ham ini uh, umum juga di sandwich ya pizza juga sering di apa sering ditambahkan ya apalagi pizza yang uh, apa Costco gitu ya. Kemudian apalagi uh, pizza yang umum dijual gitu ya. Nah, ini uh, kalau dicampur gitu ya, uh, pengolahannya seperti apa dengan pisaunya ya, kemudian juga uh, apa cara memotong ya, uh, kemudian cara memindahkan pizzanya. wah ini tentu saja bercampurnya ya antara hal yang haram ini ya dengan yang halal itu tentu saja Uh, apa mengganggu tadi ya uh, apa keputusan kita untuk ya boleh memakan atau tidak ya tentu saja menjadi haram dikonsumsi karena tercampurnya ya hal yang haram kepada hal yang halal itu kemudian uh, bacon ya bacon ini adalah uh, bacon ya bacon ini juga sering ditemukan di snack ya uh, makanan secara umum ya uh, kemudian juga olahan ya nasi uh, apa nasi nasi gitu ya Nah, ini sering sekali backen ini ada ya dan kita juga sering tertipu gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak cermat gitu ya. Nah, tapi kalau kita menghafal ya kata-kata ini apa huruf mandarinnya ialah bisa selamat ya. Kemudian cuyo, eh, cuyo ini juga sering dipakai di basketball mooncake. ya. Kemudian juga ada apa? pineapple cake ya. Itu bisa jadi ya ada menggunakan cuyo Nah, biasanya di makanan-makanan seafood ya yang ada di jajanan di apa, pasar malam ini cuyau itu perlu di, uh, ditanyakan ya ditanyakan kepada penjual apakah dia memakai nah kalau dia memakai tentu saja kita tidak boleh ya memakan nah dari cuyau ini cukup umum ya sehingga kita perlu cermat ya perlu menanyakan seperti itu kalau tidak ada label halalnya kemudian ada mingchao nah, mingchao nah, ini adalah gelatin ya oh, ini jika satu ingredients ya komposisi yang cukup harus eh, apa sangat kita harus cermati ya di es krim ya yogurt marshmallow ya jelly ya kemudian uh, permen yang uh, soft ya soft candy atau kapsul sekalipun ya gelatin ini perlu kita cermati kalau tidak ya uh, ini kan uh, gelatin yang uh, apa yang bisa berasal dari babi ya pada umumnya kemudian juga sapi yang tidak halal gitu ya nah ini uh, apa perlu kita cermati dan menjadi titik kritis biasanya ya dari apa kehalalan dari suatu produk. Nah ini yang menarik juga lah, cijing ya cijing ini adalah alkohol ya. Alkohol ini, nah ini gambarnya ini teh egg ya apa uh, telur ya telur teh ini. Nah itu uh, saya sendiri ya yang me, apa, menanyakan langsung ya kepada petugas Seven eleven ya dan meminta membuka ingredients ya dari uh, apa teh ya teh yang digunakan dan saya cukup kaget ya karena terlihat bahwa ada uh, apa komposisi uh, alkohol ya atau cucing gitu ya itu di uh, tehnya gitu ya meskipun tidak dia tuangkan ya tidak dituangkan secara langsung gitu ya jadi artinya dia dalam bentuk teh ya, tapi tehnya tersebut mengandung alkohol Nah, termasuk di makanan yang vegetarian itu tidak mengurangi kemungkinan menambahkan alkohol sehingga kita perlu menanyakan ya nah, bisa jadi juga makanan yang Japanese ya makanan yang seperti sushi ya sashimi itu juga uh, berpeluang ya uh, untuk menambahkan alkohol termasuk ini diocio ya diocio ini adalah bir ya atau juga ming apa mingcio ya, ya miccio miccio nah miccio itu juga uh, ditambahkan ya ini uh, apa kalau di apa di Indonesia itu mungkin di nasi goreng ya seafood ya fried chicken ya untuk menambah kesedapan ya sedapan makanan itu menurut orang-orang uh, ya itu uh, sering ditambahkan ya untuk uh, makanan seperti itu nah, ada juga ini ya shiye shiye nah, ini dia uh, apa darah ya atau uh, Pig blood cake, ya. Ini darah uh, babi, ya, yang di... apa istilahnya, dibuat uh, seperti kue, ya. Kemudian dijadikan seperti snack, ya. Atau kadang-kadang, kalau di... apa, di restoran yang... apa, di kantor saya, ya, itu sering menjadi makanan yang... Uh, seperti kerupuk gitu, ya. <laughs> jadi kerupuk, ya. Uh, harus ada... Uh, menemani nasi, ya, makanan nasi biasanya. Nah, teman saya suka makan ini, tapi... ya. Ini ya apa? Ini tentu saja haram ya, tidak boleh dimakan itu syeye yeah, yeah. Kemudian lanjut, nah ini kita masuk ke halal certified produk ya, banyak sekali ya. Saya kira ini hanya contoh saja ya teman-teman sekalian. Yang pertama ada uh, popcorn ya. Yeah. Halo, masih bisa terdengar ya? Tes, oke? Okay. Uh, terdengar, terdengar ya. Ya, yang pertama itu popcorn ya kita bisa ada Pop Smile, kemudian biasanya yang kalau ingin membeli hadiah ya nah, pineapple cake buat uh, keluarga di rumah ya itu bisa uh, cari di Figur kobo ya, uh, kemudian Yum, ada Sunny Hills juga untuk pineapple cake ya untuk keluarga yang ada di Indonesia sebagai oleh, kemudian minuman ya minuman juga banyak ya sudah mulai banyak ini hanya contoh saja yang saya dapatkan ya Hei Song, Chen and Food ini tersertifikasi halal. Kemudian mochi juga ya. Kalau saya biasanya membeli Yuki and Love ya, tapi juga bisa dicariin juga ada Royal Family, Sansuko, Figur Kobo. Ada Milk Sun Cake ya dari Figur Kobo, kemudian teh ya. Teh ini ada teh Rosella, teh Alisan ya, macam-macam sekali ya. Memang Taiwan juga terkenal uh, dengan tehnya ya. The Wangti, tea, Wisteriati tea, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada nogat, ya. Nogat ini juga saya temukan ya di bandara, juga sudah mulai ada yang banyak ya yang tersertifikasi halal. Ini contohnya hanya contoh ya, ini cherry grandfather, nah, dan kemudian ada cookies dan cereal ya dari tk food, ya oreo, coco crunch. Ya, ini luar biasa, banyak sekali ya di uh, apa biasanya pxmart ya, kemudian Kuang Nans, dan lain sebagainya. Ya, terus terang saja, kalau saya bandingkan di dengan teman-teman yang di lain negara lain ya. Taiwan ini luar biasa ya, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman ya sekalian, sudah cukup banyak ya produk apa halal yang ada di Taiwan. Meskipun memang kita ingin lebih lagi gitu ya, ingin lebih apa ramah Muslim dibandingkan sebelumnya gitu ya. Tetapi perlu kita syukuri ya sebagai seorang Muslim bahwa kita memiliki banyak ya pilihan ya pilihan makanan yang halal yang tentu saja menutup kemungkinan ya bahwa kita memilih ya menyerah gitu ya memilih menyerah dan mengambil keringanan tentu saja tidak bisa menjadi alasan sebagai keringanan kita mencari yang haram seperti itu ya dan tentunya kita harus berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari produk-produk yang halal. Nah untuk halal product list ya list-listnya, nah ini saya sarankan sih kalau uh, ingin apa secara detail gitu ya mencari produk-produk yang uh, apa tertentu misalnya ya susu kemudian juga keju ya dan lain sebagainya ya yang memang dibutuhkan untuk kebutuhan dapur di rumah. Ini bisa lihat di uh, produk list ya, list produk di Taiwan Halal Center. Nah, ini uh, di, uh, link-nya ya bitly bit ya, THC list ya atau bisa cari di uh, langsung di websitenya nya halal ya atau bisa juga sekarang masya Allah ya ada berbagai aplikasi saya kira tidak hanya Halalin saja ya berbagai aplikasi sudah memberikan kemudahan bagi kita untuk mencari produk halal nah ini saya hanya memberikan satu referensi saja Halalin ya sebagai aplikasi halal bisa menjadi kemudahan bagi teman-teman tentu saja kalau tidak ada di berbagai tempat ini bisa menanyakan langsung kepada Halal Information Center Group ya luar biasa ini program yang sangat baik ya dan saya uh, apa sangat senang sekali ya ada apa teman-teman yang apa terus melanjutkan ya uh, apa uh, dakwah mengenai makanan dan juga minuman halal ya kuliner halal seperti itu dan juga ada teman kita yang membantu juga ya halal food delivery ya ini listnya juga uh, apa untuk yang suka pesan food panda ya atau uber eats ya bisa mencari listnya di bitly ya halal delivery tw nah ini bisa dilihat nanti listnya teman-teman. Nah, kita masuk ke komposisi produk ya. Nah, ini mungkin titik kritis ya pada produk kuliner di Taiwan ya. Nah, kenapa kita tuh uh, apa menjadi concern gitu ya dengan berbagai ini? Padahal kan tadi katanya hukum asal dari berbagai makanan adalah halal ya, tetapi kok kita terasa seperti sulit sekali gitu uh, apa, me, me, apa namanya, meseleksi gitu ya, atau memfilter ya makanan-makanan yang Uh, apa tidak halal ya atau yang kita mau makan begitu. Nah ini tidak lain ya teman-teman sekalian karena banyak ya turunan dari uh, babi ya dan juga uh, apa bagian-bagiannya ya kita bisa menemukan ada gliserin ya emulsifier ya kemudian juga tadi ada uh, apa bagian-bagian uh, dagingnya itu ya ada bacon ya jadi bacon ya kemudian juga uh, apa Nanti ada gelatin, ya. Ada kolagen yang dipakai, ya. Kemudian kulitnya juga dipakai, kemudian juga tulangnya dipakai, ya. Termasuk juga enzimnya, renet, ya, sama cheese, ya. Itu bisa jadi renet dan cheese. Nah, kemudian juga bisa jadi sosis juga, gitu, ya. Nah, kemudian juga, uh, apa bisa menjadi uh, bagi produk-produk dari ini juga, uh, apa uh, medis, ya, seperti itu. Nah ini kan luar biasa ya. Bahkan kuas saja ya, kuas untuk menguasai apa? makanan yang kita panggang ya, itu bisa jadi berasal dari turunan babi ya seperti itu. Nah ini kan luar biasa mengkhawatirkan ya. Nah, jadi itu yang kita khawatirkan adalah ya turunan-turunan ini itu adalah tidak tidak sengaja ya atau secara tidak langsung ya tanpa kita ketahui itu masuk ke dalam komposisi posisi produk yang kita ingin makan seperti itu. Nah, itu adalah uh, apa uh, titik masalahnya seperti itu. Nah, kemudian ya, nah kita bisa melihat ya dari berbagai makanan yang bisa kita temukan ya, roti, kemudian permen ya, bagel, sereal ya, ini kan lengkap ya. Ada cookies juga, kue ya, es krim, yogurt ya. Nah, ini hal-hal yang kita temukan setiap hari ya. Tetapi ya, ada hal-hal yang dia Masuk ke dalam, ya, masbuh, ya, atau hal-hal yang syubhat seperti itu. Nah, komposisi yang masuk ke dalam syubhat, nah, list dari ini, ya, ini kan sangat banyak sekali, ya, yang syubhat dan juga yang haram seperti itu. Nah, ini saya dapatkan dari uh, khusus di, di aplikasi, ya, di halal itu sudah sangat lengkap, ya. Tetapi memang kita tidak bisa, me apa ya, tidak bisa memungkiri gitu, ya, bahwa... Uh, apa Komposisi-komposisi uh, ini, ya, tadi gelatin, lecithin, ya, diserida, ya, enzim, ya, dan juga whey. Ini, ya, itu adalah uh, komposisi yang sifatnya syubhat, ya, dan perlu kita cek secara langsung, ya, secara uh, mendalam, gitu. Apakah kandungan-kandungan uh, tersebut itu halal, gitu, ya, sifatnya, gitu, ya, terdiri dari apa? Sifat yang dianabati, ya, tidak hewani. Karena kalau hewani, artinya kita harus mencermati proses, apa penyembelihannya, gitu ya, proses apa pengolahannya, gitu, sehingga akan lebih kompleks lagi. Nah, jadi memang disarankan, ya, bagi teman-teman sekalian, ya, untuk mencermati ya apakah komposisi-komposisi yang berada dalam produk yang ingin dibeli, ya, atau ingin dimakan, itu sudah termasuk dari komposisi yang tidak termasuk di sini gitu ya tidak termasuk di, yang diharamkan dan tidak termasuk dalam syubhat seperti itu. Nah karena kalau uh, termasuk dalam syubhat, nah ini uh, sangat apa membuat kita ragu gitu ya ragu apakah dia termasuk dari hal yang diharamkan atau yang dihalalkan seperti itu. Nah lalu apa tipsnya uh, dari saya ya uh, untuk hidup yang berislam di negeri minoritas muslim ya? di Taiwan ya. Yang pertama adalah bersikap wara ya. Apa itu wara ya? Nah ini wara ini ya, dalam sebuah hadis ya disampaikan ya uh, hadis uh, riwayat Ibnu Majah ya. Wahai Abu Hurairah jadilah orang yang wara ya. maka engkau akan menjadi sebaik-baiknya ahli ibadah. Jika jadilah orang yang kenaah selalu merasa cukup dengan pemberian Allah maka engkau akan menjadi orang yang benar-benar bersyukur Sukailah sesuatu pada manusia sebagaimana engkau suka jika ia ada pada dirimu sendiri. Maka engkau akan menjadi seorang mumin yang baik. berbuat baiklah pada tetanggamu, maka engkau akan menjadi muslim sejati. Kurangilah banyak tertawa karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Nah, yang saya ingin guys bawahi adalah tadi ya, menjadi orang yang wara. Apa itu wara? Wara itu adalah meninggalkan setiap perkara yang syubhat, ya. Dan syubhat itu artinya apa? Yang masih samar atau masih ragu gitu nah ini adalah sikap dari uh, apa orang-orang yang apa menjaga ketakwaan ya nah selain itu ya war ini juga termasuk dari ya uh, meninggalkan ya hal yang tidak bermanfaat seperti itu nah sehingga uh, saran dari saya ya uh, kita perlu ya untuk menjaga kehati-hatian kita ya meninggalkan senantiasa meninggalkan hal-hal yang syubhat ya yang kita tidak tahu ataupun masih ragu gitu seperti itu. nah kemudian yang kedua adalah binaan izah apa bina al izah ya nah, dalam sebuah hadis bukhari dan muslim ya nah sesungguhnya yang hal itu jelas ya sebagaimana yang haram pun jelas ya di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih sama yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang nah barang siapa yang menghinakan diri dari perkara syubhat maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat maka ia bisa terjatuh pada perkara haram sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati atau jantung. Nah, teman-teman sekalian, ya, Nah, Naliza ini artinya adalah kita ya menyelamatkan agama dan kehormatan kita, ya. Eh, rasa apa? Bangga kita terhadap Islam kita ya, keislaman kita ya. Ya, kita tunjukkan ya dengan cara ya ya senantiasa menjaga ya kehormatan kita dan menyelamatkan agama kita. Nah, dan ini adalah sebaik-baiknya cara kita untuk menghindarkan diri dari perkara syubhat seperti itu. Nah, karena kalau kita terjerumus ke dalam perkara syubhat ya, nah tentu saja kita sangat berpeluang ya untuk apa terjatuh pada perkara yang haram ya sekalipun kita tidak mengetahui gitu ya, ya tetapi ya kalau kita memang apa pada dasarnya ya sudah terjebak ya tanpa kita ketahui memakan hal yang haram ya maka kita senantiasa jauh gitu ya keimanan kita menurun ya kemudian juga apa kita jauh dari ilmu Allah gitu ya kita apa terhalang ya diri kita dalam doa kita ya terhalang diri kita dari ya menjaga amal ibadah kita ya dan itu eh, apa tidak apa ya eh, tidak terjadi ya kalau kita menjaga ya kehormatan kita dan menghindarkan diri dari perkara syubhat seperti itu nah kemudian tips yang ketiga ya eh, bagi teman-teman sekalian marilah kita ya mencintai dan juga membenci karena Allah ya ini adalah hadis tabrani dalam muqjamul kafir ya dan silsilah al hadis as sahihah ya bahwa rasulullah saw bersabda ya iman ya al fillah, wal muada wal hubbu fillah, wal nah ikatan iman yang paling kuat ya adalah loyalitas karena Allah dan permusuhan karena Allah. Ya, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Nah, teman-teman sekalian ya, saya teringat ya beberapa tahun belakangan ya atau yang lalu ya, kita mengingat banyak saintis yang mungkin menemukan ya daging babi itu menjadi buruk ya atau haram dikonsumsi karena hal-hal yang saintifik gitu ya ataupun miras ya atau khamer ya itu buruk karena memiliki hal ini dan itu gitu. Ya, tetapi jauh dari itu gitu ya uh, pada suatu saat ya tidak apa tidak menutup kemungkinan ya babi itu akan ya atau pork itu ya dan juga lard itu akan uh, bisa saja gitu secara saintifik ya dihilangkan begitu saja ya kita mengenal ada bir yang 0% katanya gitu ya se uh, kandungan alkoholnya. atau babi yang uh, berkurang ya uh, resiko-resikonya Nah, tetapi, kalau kita menyandarkan diri kita, ya bukan dalam hal-hal tersebut, ya. Tetapi, karena, ya, kita tahu, ya, Allah itu, ya, me, apa, memerintahkan kita, ya, untuk uh, tidak memakan babi, ya, itu adalah sebagai ujian, ya, sebagai ujian bagi kita, sebagai, ya, perintah yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, maka, sebagai seorang hamba, ya, kita, ya, Sami na, wa na ya, kami dengar dan kami taat, dan karena itu juga, gitu, ya, karena kita mencintai Allah, ya, maka hal yang dicintai oleh Allah, ya nah maka kita cintai juga. Dan apa yang dibenci oleh Allah, ya kita benci juga. Nah, sehingga kita bisa mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan ya mengenai halal guidelines dan juga penggunaan produk halal. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya kepada saya pribadi ya, bisa menambah khazanah ya keilmuan kita, wawasan kita ya dan juga sebagai pengingat kita ya agar senantiasa menjaga diri kita untuk memakan yang mengkonsumsi produk ya kuliner yang halal ya dan senantiasa menjaga keislaman kita selama kita di luar negeri ya di negeri orang di Taiwan ini uh, itu saja mungkin uh, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan ya ataupun kesalahan-kesalahan ya mohon diikhlaskan Uh, Assalamualaikum minkum uh, wallahu alam bisawab, ya Bila wa hidayah wallahu muwaffiq aqwamit tariq warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih Mas Diri Yusuf atas uh, materinya wah ini luar biasa bagus ini Mas tips-tipsnya juga lengkap juga ini. Eh uh, se uh, sesi selanjutnya itu kita bisa ke tanya dan Q&A. Mungkin ada, ada beberapa teman kita yang ada pertanyaan, Mas, di room chat. Yang pertama itu dari Mas Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Uh, saya pernah melihat ular di laut. Pertanyaan saya, apakah semua hewan laut itu halal? Apakah ular ular laut tersebut itu halal ya Ustaz? Jazakallah Khair. Jadi Di unmute dulu mas, sorry. Oke. Okay. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya uh, apa uh, pertanyaannya ya mengenai ular di laut ya. Nah uh, ini kalau kita cermati dengan baik ya uh, Mas Sony ya. Uh, mengenai apa hewan di laut ya tadi kan kita bersandar pada serat, uh, al baqarah ya 96 ya bahwa uh, apa setiap yang berasal dari laut ya bangkainya itu adalah halal dikonsumsi ya nah ini mengenai ular memang ada perbedaan pendapat ya mengenai ular nah jadi titik kritisnya ya atau kalau bahasa itu adalah inletnya ya itu adalah apakah ular ini dia hewan apa hewan ini ya itu asal asal hidupnya itu di laut atau tidak seperti itu Misalnya contoh ya, keong sawah ya, keong sawah ya. Mungkin kita pada tahu semua ya keong sawah ya. Nah itu asal hidupnya itu di laut atau di air gitu ya, nah, di air, keong sawah. Ya. Sehingga dia dia dihalalkan ya oleh MUI seperti itu. Nah jadi hewan yang hidup di air maka dia halal dikonsumsi. Nah kembali lagi tadi kan secara penyebab ya nah, tadi kembali lagi secara penyebab itu ular itu adalah ya tadi mana tadi nah ular tadi ya itu adalah hewan yang diperintahkan agama supaya dibunuh gitu ular tadi nah sehingga kalau ular itu tidak berasal dari air ya tidak hidup di air ya nah itu dia tentu saja haram untuk dikonsumsi tetapi kalau dia ular laut ya artinya dia memang ular yang hidup di laut gitu ya yang dia memang habitatnya ada di laut ya eh, apa selama hidupnya nah maka dia halal untuk dikonsumsi seperti itu begitu Mas Azhar oh oke okay. baik uh, terima kasih uh, sudah jelas ya Pak Sony atau ada tambahan lagi uh, oh, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Pak Dito an Anugro Anugroho uh, Ustadz yang terhormat uh, izin bertanya Bagaimana status kehalalan makanan di toko Indo, KFC, restoran vegan? Terima kasih. Iya, uh, terima kasih pertanyaannya Mas Dito ya. Uh, statusnya ya toko Indonesia, KFC dan vegan ya. Untuk toko Indonesia itu kita bisa tanyakan ya kepada toko Indonesia yang bersangkutan ya. Karena tidak semua toko Indonesia itu yang mencermati ya uh, mengenai uh, penggunaan ya bahan baku yang apa halal seperti itu ya tidak semua gitu ya bahkan saya banyak menemukan ya toko Indonesia yang yang mengambil dagingnya gitu ya ataupun bahan bakunya ya terutama daging ya karena daging ini cukup uh, kritis ya karena dia uh, apa perlu penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam seperti itu nah ini banyak yang tidak mengambil ya, dari sumber-sumber yang halal yang jelas kehalalannya nah sehingga uh, memang masih diragukan gitu uh, status makanan yang ada di toko Indonesia nah kalau produk-produk mungkin kita bisa lihat ya dari kemasannya kemudian uh, apakah dia hal atau tidak ya nah tapi memang sudah ada beberapa ya kalau misalnya snack gitu ya atau produk-produk uh, yang ke uh, makanan ringan ya itu yang memang sudah jelas ya uh, apa status kehalalannya ada apa label halalnya atau sertifikasi halalnya karena memang sudah banyak ya lembaga sertifikasi halal di Taiwan sudah ada sembilan ya, nih sampai saat ini nah jadi mungkin bisa di cross check ya atau dilihat lebih lanjut untuk makanan ringan nah tetapi kalau tadi ya kembali lagi kalau makanan yang olahannya sifatnya ya di toko Indonesia ini perlu di cross check kembali ya perlu di apa tanyakan kembali apakah memang menggunakan bahan baku yang halal atau tidak seperti itu. Nah kalau kalau tidak tentu saja ya tidak bisa kita ini uh, apa kita apa kita justifikasi atau kita uh, umumkan sebagai halal semua tidak bisa. Itu saya bisa katakan bahwa ya ada sebag, ada sebagian yang uh, apa tersertifikasi halal ada juga yang ya masih meragukan ya statusnya adalah meragukan seperti itu. Kalau untuk KFC ya, ya uh, sebanyak yang saya tahu ya itu memang tidak memiliki sertifikasi halal ya yang di Taiwan dan uh, memang bahan bakunya ya itu tidak menggunakan bahan baku yang halal seperti itu sehingga baik itu ayamnya ya uh, kemudian penggunaan apa uh, dapurnya ya uh, untuk yang French fries ya atau apa tuh uh, kentangnya ya uh, kemudian juga yang lainnya itu tidak uh, apa ya tidak halal compliance ya seperti itu sehingga tidak bisa tidak bisa untuk dimakan kalau untuk FC. Yang bisa dimakan atau dikonsumsi ya itu paling yang minuman ya seperti minumannya <laughs> minumannya gitu. Nah, terus saja minumannya yang halal certified ya. Mungkin ya seperti Coca-Cola masih bisa atau apa Sprite gitu ya yang masuk dalam Coca-Cola ya. Sebelumnya ada yang sudah mengcross check ya. Coca-Cola itu masih halal compliance ya untuk di Taiwan. Kemudian restoran vegan. Nah, ini juga restoran vegan juga perlu di cross check kembali ya perlu dikasih. kenapa? Karena tidak semua ya kategori apa? Mungkin di sini Mas Bito-nya menyebutkan vegan ya. Kalau vegan itu kan dia artinya full full vegetable ya, ya. Jadi semuanya itu berasal dari sumber-sumber yang berasal dari sayur ya. Nah, itu vegan ya. Nah, tapi ada juga yang dia kategorinya itu kalau di Taiwan itu disebutkan usinsu ya. Usinsu itu dia ada lagi dia sayuran ya dia vegan ditambah dari lima tumbuhan yang uh, apa tidak di tidak boleh dimakan oleh uh, apa agama yang dipeluk oleh orang Taiwan atau agama Buddha ya, seperti itu nah itu usinsu itu nah itu sebenarnya kalau di kita ya di apa di orang Islam ya atau Muslim itu masih kategorinya sayuran ya masih boleh seperti itu nah, tetapi kan tentu saja harus uh, dicek kembali ya apakah dalam pengolahannya saya biasanya kalau apa, di restoran yang vegetarian atau vegan sekalipun saya tanyakan apakah dia memakai alkohol ya nah kemudian apakah dia mencampur ya nah, ini juga penting ya karena banyak kita temukan ya ini terus terang saja banyak kita temukan restoran yang dia menyediakan makanan vegan atau vegetarian ya tetapi dia juga sekaligus mau, apa, me, apa membuat ya atau menyediakan masakan yang tadi misalnya babi gitu ya ataupun uh, ham ataupun pork atau apa tadi uh, kalau raw ya enggak ada churonya itu durofan ya. Nah, itu uh, nasi eh, ya nasi babi ya. Nah, itu banyak ya, banyak sekali dan dapurnya tentu saja tidak dipisah ya, tidak dipisah. Nah, saya mencermati ada uh, restoran yang sudah halal compliance itu memang cukup kompleks ya artinya dapurnya pun harus dipisah antara dapur yang halal maupun dapur dapur yang memasak makanan yang non halal seperti itu. nah sehingga saran saya ya kalau restoran yang vegan ditanyakan kembali apakah ya melalui halal kata dia ya, kartu halal tadi apakah dia mengandung dari uh, berbagai uh, apa kandungan-kandungan atau unsur-unsur yang tidak dibolehkan ya tadi ya misalnya alkohol ya cuing ya atau liocio itu ada atau tidak seperti itu apakah dia pakai cuyo atau tidak gitu sebenarnya sih umumnya tidak ya umumnya tetapi untuk kehati-hatian kita kita perlu untuk menanyakan kembali seperti itu begitu mas dito semoga bisa menjawab begitu mas dito apakah sudah terjawab mas dito. Dan sudah ya. Uh, selanjutnya itu dari uh, Mbak Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan kita tidak boleh memakan hewan dari sesembahan. Yang ingin saya tanyakan apakah boleh memakan buah-buahan hasil sesembahan yang dikasih orang lain. Jazakallahu fire Ya, yeah, uh, ya. Yeah, kalau orang sini tuh kalau ada ibadah gitu ya mas, ada ya. sesembahan buah-buahan itu hukumnya gimana? Mas? Ya uh, kembali ya tadi uh, mungkin kita bisa masuk lagi ya ke tadi ininya mengenai sesembahan ya. Nah ini ya jadi. Uh, Nah, oke. Okay. Ini ya, ma makan persembahan berhala ya. Uh, Dalilnya itu jelas ya, uh, syarat Al-Baqarah ayat 173 ya, bahwa sungguhnya Allah yang mengharamkan ya bagi bangkai uh, darah daging babi dan binatang yang disembelih selain untuk Allah. Nah, ini uh, keumumannya ya itu uh, makanan ya, makanan yang di apa? Uh, dipersembahkan ya untuk selain Allah ya termasuk kepada buah-buahan ya, atau makanan ya, sifatnya. Nah, ini juga uh, tidak boleh ya, uh, khususnya kepada yang berhala ya, yang berhala ya. artinya bukan kepada uh, apa uh, orang, orang yang dia uh, ahli kitab seperti itu. Nah, itu kalau yang ahli kitab ada pembahasan lainnya, itu ya terkait dengan apa fikih kuliner ya. Tetapi kalau untuk yang kepada orang, orang yang bukan ahli kitab ya, akhirnya di Taiwan ini kan dia memberikan sesembahan tersebut kepada berhala ya buah-buahan tersebut. Nah ini jelas ya menurut uh, apa uh, dalil ini ya al-baqarah ayat 173 itu segala sesuatu ya ini termasuk yang buah-buahan ya itu yang dipersembahkan ya untuk selain Allah ya kepada berhala ya atau dewa-dewa. Nah ini hukumnya tidak boleh kita memakannya seperti itu. Begitu Mas Azhar. Terima kasih Mas. Uh, selanjutnya itu dari Mas atau Mbak Irly. Uh, Assalamualaikum, uh, Afwan. Apakah semua telur teh di 7-Eleven High Life Family Mart tidak halal? Bagaimana dengan pizza vegetarian di Pizza Hut? Ya. Tuh. Baik. Uh, terima kasih pertanyaannya Mbak Irly. eh uh, ini kalau yang saya temukan ya mengenai tadi ya uh, coaching itu ya penggunaan alkohol ya di apa teg ya, atau telur teh itu ya teh telur itu uh, saya temukan di Seven Eleven ya Seven Eleven. Nah sementara untuk di High Life dan Family Mart itu saya belum menanyakan ya. Jadi uh, apa kalaupun ingin mengetahui ya, ya saya minta uh, mungkin ada teman-teman yang menanyakan langsung kepada petugasnya. Ya, membuka ininya apa uh, ingredients atau komposisi dari teh yang digunakan seperti itu biasanya ada di bagian belakangnya dari bungkus tehnya itu komposisinya apakah dia menggunakan chouching tadi ya chouching itu yang ini ya mana ya nah ini ya yang chouching ini apakah ada simbol ini ya apakah ada uh, huruf ini ya uh, kalau ada ya dia mengandung chouching artinya ya dia mengenai alkohol sehingga tidak boleh untuk dikonsumsi nah adapun kemudian ya iya gitu kemudian untuk yang pizza ya vegetarian di pizza hat nah ini juga eh, apa pernah dibahas ya kalau tidak salah juga di Instagram Halal Information Center ya artinya memang secara eh, kandungan mungkin saja ya eh, apa pizza apa vegetarian itu tidak menggunakan bahan-bahan yang Uh, apa uh, maksudnya yang hewani gitu ya artinya memang vegetarian gitu ya uh, misalnya semuanya tetapi ya ya bagaimanapun juga gitu ya uh, dari segi prosesnya ya proses pengolahannya ya artinya dipotongnya itu ya menggunakan alat-alat yang dicampur ya antara uh, apa uh, produk ya atau makanan yang uh, haram ya untuk dikonsumsi atau tidak halal dikonsumsi ya misalnya tadi ya uh, pizza yang babi ya ataupun bisa yang ayam ya atau pizza sapi ya itu dicampur pemotongannya gitu ya ya atau dia pada saat pengambilannya itu ya kan memakai ini ya kayu itu ya atau memakai uh, istilahnya pengambil pizza itu dari uh, apa oven ya nah itu menggunakan uh, alat yang sama nah sehingga uh, penggunaan alat itu ya tercampurnya ya uh, bagian dari uh, makanan yang mungkin saja halal dengan yang jelas haram itu, nah itu tercampur sehingga membuat ya nah, kita uh, tidak boleh untuk me apa mengkonsumsinya gitu karena tentu saja uh, apa sesuatu yang haram ya ketika dicampur dengan hal yang halal nah, jelas uh, untuk kita untuk tidak boleh mengkonsumsinya seperti itu. Uh, terus Uh, ini ada feedback dari Mas Irul juga ya. Mas, ya. Pengguna alkoholnya dalam bentuk apa? Karena hmm. hampir semua ekstraksi makanan menggunakan alkohol. Mungkin ya. dari telur tadi, ya, Mas? Iya. Kalau untuk yang telur tadi, terus terang saja, saya baru melihat ya komposisinya, ya. Jadi saya belum menelusuri lebih lanjut, ya. Jadi di apa? Di tehnya itu ya yang masih belum di apa? belum diproses ya uh, maksudnya belum dimasukkan ke teh itu itu memang uh, tertulis ya cucing atau alkohol ya sehingga uh, apa uh, ya saya, sudah jelas kita bisa simpulkan bahwa uh, terdapat kandungan alkohol dalam ya, komposisi teh tersebut nah adapun apakah dia apa bentuknya tadi ekstraksi ataupun uh, apa bentuknya cair nah itu saya kira jelas ya itu bentuknya sudah dalam bentuk yang tidak cair ya karena tehnya itu bentuknya seperti uh, apa uh, sariwangi ya atau apa ya istilahnya itu kok uh, apa ya uh, tas gitu ya teh gitu ya uh, kayak tibek seperti itu ya tibek. Nah sehingga dia uh, ini ya sehingga dia uh, ketika dia dicampurkan ya uh, apa alkohol itu ya jelas dia bentuknya bukan cair lagi seperti itu nah adapun apakah dia menggunakan uh, apa tadi ya uh, makanan itu ya ekstraksi alkohol nah, hampir semua ya alam ya apakah hampir semua ekstraksi makanan menggunakan alkohol ya saya kira itu uh, pembahasannya uh, tidak di sini ya jadi itu akan lebih apa detail lagi seperti itu kemudian tadi ya oh ya ini ada lagi feedback ya untuk ya, dari Buah-buahan ya? Sesembahan untuk ya? Untuk orang mati katanya. Mas. Untuk orang mati ya? Yeah. ya saya kira... Uh, ya kembali lagi ya. Apakah dia... Uh, dipersembahkan untuk apa ya? Uh, sepanjang yang saya tahu ya. Uh, untuk ini apa? Uh, persembahan ini ya. Itu uh, termasuk uh, apa ya? Dilihat kembali ya. Apakah dia ditujukan kepada seseorang ya tadi kan dilihat ya ada apa penyembelihan ya penyembelihan yang dia ditujukan kepada almasih gitu ya atau ditujukan kepada seseorang gitu ya yang bukan selain Allah gitu kepada pendeta nah, tadi kan disebutkan ya oke saya coba lihat lagi ya kita kembali lagi tadi kepada pendeta ya nah ini ya jadi tadi kembali ya bahwa uh, ya kita kalau kita mengetahui ya bahwa uh, penyembelihan ya ataupun makanan itu ditujukan kepada ya dengan menyebut nama selain ya al, uh, apa selain Allah ya yaitu almasi atau nama pendeta ya termasuk ya orang yang uh, apa ya nama orang gitu ya nah kalau memang Uh, sudah jelas ya itu ditujukan kepada seseorang gitu ya artinya dipersembahkan gitu ya nah, tentu saja ini menjadi penyebab keharaman dari makanan tersebut seperti itu nah jadi uh, tadi kembali ya uh, itu uh, kalau memang dipersembahkan ya dipersembahkan kepada seseorang ya nah itu nama apa nama pendeta ataupun almasih ataupun yang lainnya tetap itu menjadi tiga ya tiga kategori ya atau kondisi yang menyebabkan ya makanan uh, dari ahli kitab itu bisa menjadi haram ya ataupun ya yang lain gitu ya karena tidak ditujukan ya kepada Allah swt. Nah kemudian uh, orang di sini ya banyak makan steam ikan ya sayur daging dan lain-lain ditambah cio ya lalu bagaimana kita jika disuruh makan iya assalamualaikum mbak Cupit Lope ya nah jawabannya kalau kita disuruh makan ya kalau kita insya Allah kita masih punya ini ya punya kesempatan untuk menolak ya maka saran saya tentu saja kita menolak ya untuk mau makan seperti itu nah sehingga tadi ya karena dia menambahkan cio ya atau alkohol ya lalu apa Uh, tadi ya dicampur oleh daging yang tentu saja tidak jelas kehalalannya ya uh, maka kita ketika kita diminta untuk makan tentu saja kita uh, sebisa mungkin ya menjelaskan ya menjelaskan pertama-tama ya dengan baik ya bahwa kita memiliki keyakinan ya memiliki uh, keyakinan memiliki uh, ajaran agama ya dalam Islam ya untuk senantiasa menjaga makanan kita ya menjaga keimanan kita menjaga makanan kita sehingga kita tidak boleh ya makan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, insya Allah kalau dijelaskan dengan baik ya dengan uh, apa dengan uh, seksama gitu ya kepada uh, orang, orang di sekitar ya uh, mbaknya, Insya Allah uh, bisa mengedukasi ya uh, teman-temannya sehingga uh, teman-temannya juga uh, bisa membantu ya membantu mbaknya untuk makan makanan yang halal saja ya. Termasuk saya juga uh, kepada teman-teman saya ya yang makan dulovan itu ya. Kadang-kadang uh, mereka senang ya uh, apa saya diajak gitu ya. Uh, apa naik gunung gitu ya. Uh, ini terserah saya naik gunung kemudian teman-teman saya makan dulovan lulo, lulo, itu ya. Kalau baca RnD dulovan ya. Dulovan ya. itu gitu ya atau makan daging babi gitu ya dimasak gitu ya. Ya saya uh, tetap dengan makanan saya gitu ya makanan yang halal seperti itu. Nah, adapun kadang-kadang ya, ketika kita menjelaskan dengan baik ya kepada teman-teman kita ya, yang non muslim gitu ya, mereka secara tidak langsung ya, kalau kita menjelaskan dengan baik ya, itu menghargai kita, ya Insya Allah menghargai kita ya. Dengan jika kita senantiasa berdoa kepada Allah ta'ala untuk ya membantu ya, membantu hidup kita di Taiwan gitu ya, sehingga teman-teman kita ya, bagaimanapun orang-orang non muslim ya, hati mereka itu adalah ya ataupun juga mereka adalah seseorang ya makhluk uh, ataupun manusia ya yang dimiliki oleh Allah swt maka hatinya mereka itu pun juga ya yang Allah bolak balikan ya hatinya gitu sehingga kalau kita meminta kepada Allah ya kemudahan ya nasehat kemudahan ya dan juga petunjuk ya insya Allah hati-hati mereka itu ya teman-teman uh, kita itu juga akan menghargai kita gitu ya ikut membantu kita mencari makanan yang halal seperti itu begitu Ma, uh, mbak ya yeah. uh, mungkin ini yang pertanyaan terakhir mas uh, yeah. dari pak Sonil lagi uh, apakah cappuccino di outlet coffee itu halal coffee lima cappuccino 5. ya di outlet coffee lima yeah. ya terus terang saya belum pernah ya membeli cappuccino di uh, outlet coffee apa lima lima Uh, negeri South ya. ya, belum pernah saya. Uh, jadi saya belum bisa mengkonfirmasi ya, tetapi uh, mohon ditanyakan saja ya. Uh, biasanya ada titik kritis ya di apa minuman atau makanan ya uh, bisa di apa dilihat ya apakah uh, apa prosesnya gitu ya kemudian uh, apa uh, kopinya dia uh, mengandung apa hal-hal yang dia subhat gitu ya atau dia memang hanya pure kopi saja gitu ya. Nah kalau kita, saya pernah juga ya terus terang itu kopi ya yang di apa diolah langsung oleh teman saya ya seorang polisi ya polisi Taiwan itu memang di kopi saja gitu ya ada ada kayak coffee maker-nya gitu ya yang apa ditumbuk gitu ya kemudian sampai jadi kopi ya di apa dipanaskan ya. Nah itu kan sudah jelas ya dari prosesnya dari kopinya itu kopi asli gitu ya. Jadi uh, bisa kita konsumsi ya. Tetapi kalau di apa outlet-outlet ini tentu kita harus tanyakan nih, saya langsung ya. Walau alam apakah uh, apa di coffee 85 derajat ini ya Celsius itu dia eh uh, halal ya atau tidak seperti itu ya. Saya belum terang saya belum pernah mencek. ya. Seperti itu. Nah, kemudian ah. ada Mbak Ratna ya. Ini juga orang di sini biasa pakai Mijo ya. Ya sama juga Mbak Ratna, eh uh, Mijo itu juga termasuk yang tidak boleh juga untuk dikonsumsi micho ya. sehingga kita harus mencermati ya agar tidak apa terjebak ya. bisa jangan sampai kita mengkonsumsi micho tersebut. Begitu Mbak Ratna. Oke. Okay. Uh, terima kasih Mas dari Yusuf. Duh, ada kita ada itu lagi Mas. Oh ya. Sudah juga apa tidak Iya. Betul, uh, Mas Sony untuk susunya itu kalau tidak salah terakhir sudah di-share ya di grup Uh, apa halal information center ya mungkin uh, nanti bisa dicek kembali di grupnya sama di instagram kalau tidak salah ya mengenai susu yang uh, sudah dikonfirmasi ya boleh uh, dikonsumsi susunya nah itu uh, bisa dicek ya apakah susunya itu dia uh, apa ya berasal uh, apa dia pure gitu ya uh, pure milk atau tidak seperti itu karena kalau tidak pure milk biasanya dia mengandung uh, apa bahan-bahan uh, yang dia Kategorinya syubhat seperti itu, nah sehingga uh, kita apa tadi ya ragu jadinya gitu. Nah, jadi, pastikan uh, apa susu yang digunakan itu susu yang dia uh, pure, gitu ya, pure milk seperti itu. Oke, okay. okay. uh, terima kasih Mas Dery. Ini Mas Dery, masih ada waktu kah, atau masih, masih? Oh, masih. Uh, mungkin yeah. ini pertanyaan terakhir, mungkin Mas, dari yeah. Mbak Dewi ini cara ya. ya cara menolak dengan halus gimana mas cara menolak dengan halus ya ya terima kasih mbak Dewi menolak dengan halus ya supaya tidak tersinggung ya kita ini saja apa kita mengatakan gitu ya bahwa apa terutama ini khusus kepada apa ya teman kita yang mungkin mengundang ya tetapi ada apa menunya itu tidak ada yang halal gitu tidak ada yang halal atau kebanyakan kita tidak tahu ya masakan olahan yang syubhat kategorinya. Nah ini kan kita jadinya uh, wajib untuk ini ya apa tidak menghadiri atau bahkan menghadiri ya undangan yang dia tersajikan uh, homer gitu ya atau minuman keras gitu ya itu ada ya dan jelas uh, apa hadisnya bahwa mengatakan bahwa kita tidak boleh ya duduk ya bersama-sama untuk uh, apa uh, di mana ada uh, Homer ya di apa disajikan di depan kita seperti itu. Nah, supaya kita tidak tersinggung ya, eh, supaya maksudnya teman kita tidak tersinggung, maka kita sampaikan bahwa eh, kita memiliki keyakinan gitu. Kalau dalam bahasa Chongnya apa ya? Iwe eh, wo kuansi gitu. Karena kita ada apa? Eh, ada keyakinan yang perlu kita jaga gitu. Ditampilkan begitu. Because we we need ya, yeah, we need to Uh, apa ya to protect our belief gitu jadi uh, karena kita harus melindungi gitu ya keyakinan kita gitu uh, bahwa uh, kita harus perlu makan makanan yang uh, halal gitu ya yang uh, diizinkan oleh agama kita nah sehingga uh, kita tidak bisa gitu ya untuk uh, makan makanan tersebut gitu atau bisa juga mengatakan ya bahwa apakah ada alternatif lain gitu uh, restoran lain yang teman kita bisa makan kita pun bisa makan gitu biasanya masih ada restoran yang dia uh, menyajikan makanan seafood ya seafood yang mentah gitu ya nah, saya biasanya uh, alternatifnya itu adalah membantu gitu membantu mencarikan teman saya uh, makanan uh, apa restoran yang dia memiliki uh, ini uh, opsi makanan seafood yang mentah ya misalnya udang gitu ya udang ataupun daging apa ikan yang mentah gitu ya yang dipotong-potong gitu ya nah itu kan memang ya mentah saja gitu ya atau ya kerang-kerangan gitu kan ya nah ya sudah saya biasanya uh, hanya dengan pilihan itu ya kemudian ya tadi di apa dimasukkan ke air yang mendidih nah jangan lupa juga kalau yang huku ya nah ini juga huko atau hotpot ya nah itu kadang-kadang uh, ini kita bisa ini ya kalau tidak hati-hati ya Nah itu biasanya juga dicampur ya pada awal pertama kali ya dimasukkan airnya oleh pelayan itu biasanya airnya dicampur dengan minyak yang uh, ini ya Lebih bisa sih. ya babi ya seperti itu. Ini <tuh> terus terang <tuh> saja ya. Yeah. ya. Kalau kita tidak ini. Jadi mereka otomatis gitu memberikan itu. Uh, atau biasanya memasukkan cio gitu ya. Memasukkan tadi ya, uh, micio ya. Atau uh, apa uh, istilahnya tuh Homer ya, Homer yang membuat penyedap seperti itu. Nah, biasanya kalau saya gitu ya, ya saya bilang ya itu dicuci ya, ininya wadahnya kemudian air saja gitu, air mentah saja masukkan, gitu atau air matang gitu. Ya air, air ya jadi saya hanya merebus, kemudian hasil rebusan uh, seafood itu saya berikan saus yang ini, saus yang barbeque gitu loh barbeque yang halal ya, yang dia ada halal ya, ada apa sertifikasi halalnya. Sehingga ya sudah itu cukup itu sambil kita ngobrol sama temen ya itu saya kira udah cukup lah gitu. Jadi kita bisa makan ya makanan halal. Teman kita pun juga merasa nyaman karena kita sama-sama makan seperti itu. Nah, kalau tadi menolak tadi mengatakan ya dengan jel jelas saja. Biasanya orang Taiwan ketika kita secara jujur menyampaikan dan uh, secara lembut ya karena kalau orang Taiwan tuh kayaknya agak tidak tegas ya ininya apa uh, penyampaiannya ya. Jadi perlu Uh, seperti orang Jawa gitu ya atau orang Sunda gitu tidak harus disampaikan secara lembut lah gitu uh, dan juga terus terang ya jujur gitu uh, disampaikan bahwa kita perlu makan makanan yang halal gitu begitu Mbak mudah-mudahan bisa membantu. Ini Sajang Sacang? kau ya Sacang itu apa? Sebentar, kalau kau itu ya. Eh, daging panggang ya, kalau itu ya. Sama juga Mbak Ratna ya, ini harus eh, apa? Harus di eh, perhatikan ya, Mbak ya. Jadi kadang kalaupun daging yang digunakan ya yang dimakan, yang dikonsumsi ya atau yang dipanggang itu eh yang diambil ya tidak semuanya halal ya, Mbak apa Mbak Ratna. Sekalipun dia berasal dari New Zealand ya atau Australia gitu ya ataupun dari negara-negara manapun ya dari Amerika sekalipun ya perlu dicermati bahwa ya daging tersebut ya perlu tersertifikasi halal ya agar menjaga kehati-hatian kita ya menjaga kehalalan. Nah sehingga kalau kita diajak eh, apa rekan kita atau teman kita ya memakan kawro tadi ya atau daging panggang ya atau barbeque ya nah itu perlu uh, apa saya sarankan uh, tidak uh, apa tidak ikut memakan ya karena uh, statusnya uh, apa syubhat ya mbak kapna uh, ya jadi uh, apa tidak jelas dagingnya ya sama ya masih kita belum ketahui oh. apakah dagingnya halal atau tidak oh iya maaf pak maksud saya sajangnya itu loh maksud saya sajangnya itu loh soalnya anak-anak pada banyak bawa bawa pulang ke indo bawa hmm. itu jadi mereka entah tumis sayur, entah tumis apa kayak mana nggak tahu tapi itu ada nggak itunya gitu pak? Makasih. Oh, sacang ya itu se sebenarnya saya kurang agak kurang tahu ya sacang itu yang yang mananya ya s sacang. S sacang itu yang yang botol terus dia kayak 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 pasir dalamnya itu pak terus kayak minyak buat oles-oles mereka ada oles buat jagung atau apa pokoknya karo macam-macam itu jadi dia ada rasa gitu. Oh, iya iya iya. Iya ya, Oke okay, oke. Okay. <tuh> yang kita, yang kita kan ada ya. yang kaleng gede itu apa ya? ya, ya kan ada yang kaleng gede itu. Oh 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 oh. Betul. Makasih, Pak. ya jadi untuk sacang ini, kalau sacangnya ya, bukan karonya, kalau bukan kauronya, kalau kalau kita apa tadi bahas dagingnya memang harus jelas ya kehalalan dagingnya. Tetapi kalau sacang ini saya sarankan Mbak ya Uh, dilihat ya sacangnya karena untuk sajangnya ini sudah ada yang halal mbak sudah banyak yang halal ataupun yang dia statusnya vegan gitu ya vegan apa um, friendly vegetarian friendly nah, saya menyarankan uh, beli yang dia di px smart ya ada itu yang dia uh, tersertifikasi halal sajangnya nah jadi memang ada dibawa ke Indonesia boleh ya karena dia memang halal bisa dicari di PX Mart Saya sangat terjangkau ya hampir semua PX Mart saya lihat Termasuk saya juga beli juga itu sajangnya, gitu. Jadi, kalau kita makan di hotpot, ya itu ada sacang yang dia memang ada logo halalnya, gede sekali itu logo halalnya. Nah, itu bisa digunakan dibawa, dibobol dibawa kemana-mana gitu. Ya, itu sepertinya menjadi alternatif lah, gitu ya. Kalau kita diajak uh, makan di restoran yang kita tidak bisa memakan saus-saus yang lainnya gitu, jadi kita menggunakan sajang itu. Mbak, begitu, mbak. Jadi boleh. Uh, Uh, dan banyak pilihan yang halalnya untuk selanjutnya Gitu, Mbak. Yang, yang penting adalah logo halalnya. Iya. Yeah. Yeah. Siap. Uh, berhubungan waktu udah lewat ini, Mas, 10.15. Mungkin kita yeah. cukup cukupkan diskusi kita sampai di sini. Uh, terima kasih banyak atas waktunya, Mas Diri Yusuf. Uh, yeah. Jazakumullah khairan. Uh, Mungkin acara selanjutnya, uh. halo Mas. Mas Mida, iya Mas. Ini ada acara penyerahan sertifikat, kah? Atau iya, iya. ada acara penyerahan sertifikat, saya. Yeah. sudah uh, kelihatan? Uh, belum mbak masih masih loading belum oh, kelihatan ya belum kelihatan oh udah 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 uh, ya yeah. uh, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih penjelasannya kepada Mas Ferry. ini kami ada sertifikat dari formid untuk Mas Ferry yang telah menjadi narasumber di acara Kayawan Halal Awam demikian mohon diterima kami semua sekenap uh, news, mengucapkan terima kasih. Hmm, nanti seperti kita akan kami kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Asmida. Uh, mungkin uh, sampai di sini acara kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Mas Diri Yusuf atas waktunya dan terima kasih juga untuk rekan-rekan sekalian yang telah bergabung. Uh, kita dari HIC uh, Formit, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Kita cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Diri. Terima kasih semuanya. Sama -sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.